Oke, selamat sore ya. Ini tes satu lagi. Tes yang berikutnya ini. Serinya S900 pengiriman ke Jakarta. Nah, kita nyalakan. Loh, kok mati? Nah. Mana mati? Oh, ini. Kok ngomong begitu sih? Oh, ini kan sengaja biar kontennya seru sedikit. Kok bilang belum dicolok, belum dicolok kan jadi ketahuan. Nah, kan aja begitu kok. Nah. Kamu ya. Mau lagi biar seru dikit ya, biar penonton ada rasa gregetannya kok. Nah, apa kamu belum dicolok. Kita pakai frame kecil saja. Gas gulung 10. Terputar ya. Oke, kita masukin filenya ya. Kita masukin file tadi flash disk. Ini dulu. Ini dulu. Ya. Kita masukin flash disk ya. Mana bolongannya sih? Ini begini nih. Pasti kan bolongannya pas ya kalau didorong. Kalau tidak akan meleset atau melengkung. Lebar. Itu anak saya kalau ini kita masukin yang ini ya biasa saja ini kita masukin saja saat ini kita campur saja masuk ya sempurna. Oke, kita lihat. Nah, ini udah masuk tapi kita tidak ngerjain yang itu, kita mau kerjaan yang lain. Misalnya ini berapa, nah ini saja kali ya, cocok ya. Nah, sekarang kita coba saja ya. Tidak ada salahnya namanya mencoba. Nah, istri aja dulu sebelum dinikahin, coba dulu. Ini gambarnya coba dulu. Oke, setelah ini kita cek area dulu, muat nggak sini di ukuran kecil. Oh, muat. Kita lihat. Nah, pastikan tidak terpentok kiri kanan atas bolongnya ya. Dan lancar selalu, oke. Kalau udah begini udah boleh jalan. Nah, perhatikan dia minta diturunkan. Nah, turunkan ya. Nah, ini kecepatan yang pelannya ya. Oh, sok naik naik semuanya. Nah, kita angka berapa ini? Oke, kita angka 1,5 aja ya. Kita coba ya. Nah, kita atur kecepatannya. Ini tidak pakai eng keras, jadi wait. Kita taruh ini. Nah, begini. Om lengkungnya ke atas gitu. Lebih enak terlentang loh. Tinggal masukin begini dan nempel terus. Beda kalau tengkurap. Nah, tengkurapnya nggak masuk-masuk. Oh ya, cukup kencang ya, ya. Seri 0 cukup lah. Oke, 9. Nah, kita setengah saja kan udah cukup nih. Satu lah ya. Setengah. Jangan marah. Turun. Oke, tidak naik lagi sepertinya. Kalian bisa lihat dari dekat ya. Nah, seperti ini. Terlalu dekat ya. Ah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini warna kedua. Kita lanjut saja, nggak usah ganti warna ya. Ini bonusnya ya, bonusnya 3 buah sekoci 20 jarum dan 20 meter full sampai sini.
taruh di dinding. Iya, benar-benar nampak. Nah, kalau terjadi seperti ini tapi dia tidak putus, biasanya dia terloncat ininya apa namanya? Bisa terloncat atau terlalu kendor. Kencengin aja. Begini. Nah, kalau bisa jalan tidak mau, puter ini. Ini dinamo yang bagus yang begini ya. Nah. Seperti itu. Nah, ini kebetulan pas sekali ada kejadian begini ya. Jadi kalau tiba-tiba berhenti dia, ini dinamo yang awet yang seperti ini nih. Dia bisa berhenti kalau pas terlalu kendor. Tinggal diputar saja set ini. Itu hanya bisa terjadi di dinamo baru, mesin baru, kalau sudah lama tidak terjadi. Jadi jangan kaget. Kalau mesin lama malah tidak akan terjadi karena arang dinamo atau brushnya itu sudah kemakan dengan tembaganya saling bergesek. Jadi tidak akan terjadi seperti itu. Sedangkan dinamo baru brushnya itu masih agak lancip di kiri kanannya. Nah, penjelasannya mudah dipahami ya. Kalau nggak bisa dipahami ya tanya lagi. Ini ganti warna ya.
Selesai. Selesai apa masih ada? Belum, belum. Kalau masih kedip-kedip di sini masih ada ini. Masih lanjut. Lanjut aja ya, tinggal satu warna itu. Sini. Bisa dilihat juga di sini. Nah itu baru selesai ya. Kita tempel dulu ya. Tempel di sini. Ini 5/5 ya, udah selesai ya, kita potong saja ya. Udah selesai ya, setelah selesai ya kita keras kayak itu hasilnya. Itu sebenarnya nih saya pikir kembang, ternyata ini gajah ciuman. Nah ini tuh gajah ciuman ternyata tuh. Nah. Oke ya, udah selesai ya. Ini tinggal tempel. Ya, matikan dulu. Tempelin. Untuk bonus sudah dimasukkan ke dalam. Itu ya. Ke dalam. Mana kertas ya tadi? Ini ya. Dua kosong kosong tiga. Oke. Kuntingnya kamu ambil lagi ya? Lah, kamu mah nggak bisa ini. Mana kuntingnya? Jawabannya iya kok. Tentu aku baik hati, tidak sombong. Oke. Oh, tidak boleh nyak-nyak kok jadi belajar. Formalitas saja ya, kita tahu ini sebagai ciri khas dari saya. Oke, segitu ya. Terima kasih atas orderannya. Ditunggu order kabar baik selanjutnya. Salam sukses selalu, semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Amin.